Di saat kita melihat ada orang-orang yang sehat, yang dengan kedua matanya bisa melihat, yang dengan kedua kakinya bisa main bola, bisa berlari, bisa goes, bisa naik ke puncak gunung, tapi nggak sampai ke masjid. Ini Sa'id ibn Yarbu, ketika matanya udah nggak bisa ngelihat, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang membesuk dia dan memberikan wasiat. Mungkin Umar nggak ngelihat dia di masjid, mana Sa'id gitu, kok nggak kelihatan gitu. Lalu dapat informasi dia sakit, nggak bisa ngelihat dia sekarang. Maka Umar datang ke rumahnya. Dan Umar berpesan kepada dia, la tada syuhudal jum'ah wal jama'ah. Jangan engkau meninggalkan untuk menghadiri sholat Jum'at dan jama'ah. Apalagi sekarang jama'ah. Ada motor, ada mobil, ada kursi roda mungkin untuk sebagian orang. Ketika dia menyebutkan alasannya kenapa dia gak bisa ke masjid, karena gak ada yang mendampingi dia. Gak punya dia pendamping, pemandu yang bisa mengantar dia ke masjid. Faba'atha ilaihi gulaman minas sabi. Akhirnya Umar bin Khattab mengirim salah seorang budak kepada dia dari tawanan perang untuk mengantarkan dia ke masjid.